penantang dari Indonesia yang berusia 25 tahun, Elias Pikal. Buat saya, tinju adalah segalanya. Saya mulai latihan dari umur saya 13 tahun. Om lihat saya, karena saya selalu bandel di jalanan. Om suruh saya, kamu harus menjadi petinju. Mari sini saya kasih latih kamu, kamu betul-betul jadi petinju. Ya saya mulai jadi petinju. Juara yang saya ingat, juara IBF pertama melawan Iducun, saya menjadi juara dia. Ronde ke-8 saya pukul KO, itu yang saya rasa bangga. Saya bisa menjadi juara dia dengan nama bangsa dan negara. Saya pasti mau menjadi atlet lagi, tapi karena peraturannya umur sudah 40 tahun, jadi saya tidak bisa jadi atlet lagi. Kalau dulu masih bisa, tapi sekarang tidak bisa lagi. Cita-cita saya punya sekolah tinju sendiri, supaya saya bisa mendidik anak-anak kecil menjadi petinju, menjadi juara dunia.